Cilacap terkini, pemohon ajukan gugatan tanah KIC, berikan bukti-bukti baru kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap untuk memenangkan kasus ganti rugi tanah KIC. Eksklusif Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen. Melalui pengacaranya, 54 pemohon gugatan ganti rugi tanah KIC optimis menang dalam pengadilan. Eksklusif Jurnal Media. Sidangnya penyerahan bukti, artinya penyerahan bukti dalam mendukung hasil permohonan gugatan kita, permohonan keberatan yang dipesakan oleh klien kami, yaitu dari sertifikat-sertifikat, terus bukti surat yang pernah kami ajukan ke BPN pada tanggal 24 Januari 2023 kita serahkan ke pengadilan, serta SPPT juga kita serahkan, dan kuitansi pembanding harga yang telah kita temui di lapangan. Karena klien kita ini dibeli harga tanahnya oleh pihak BPN dengan harga yang sangat rendah, dan sehingga klien kami pada keberatan menginginkan harga yang normatif pasaran. Ya, memang di dalam ajuan gugatan kita ke pengadilan itu kita minta, klien kami meminta harga 10 juta per unit. Tidak terlalu mulut-mulut lah. Tidak terlalu tinggi-tinggi. Dari BPN berapa? 3 juta. Dari BPN 3 juta. Ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Bervariasi. Pak, mungkin ada sidang jawaban dari Pak pihak termohon ya. Itu ya, kan jawabannya kemarin. Termohon. Ada keberatan-keberatan. Ya, kantornya gimana Pak? Pengacara. Keberatan, kita keberatan dengan ajuan itu kemarin. Jawaban dari BPN yang bahwa menolak apa yang kita ajukan gugatan permohonan keberatan, dan menurut kita sebagai kuasa hukum itu sangat kita mengecewakan. Di mana? Karena ini klien kami mencari keadilan kok dilarang, kok ditolak. Itu ini haknya klien kami yang punya tanah dan punya sawah, kok orang lain melarang. Itu yang kita sangat di sudut pandang hukumnya sangat-sangat keberatan kita. Gitu Pak. Terus hari ini kan agendanya penyerahan alat bukti ya. Iya. Nah, situasinya tadi seperti apa? Tadi situasi di dalam persidangan ya kondusif. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi klien kami tadi hadir juga di dalam ruang persidangan supaya hakim-hakim pada tahu semuanya. Oh, ini prinsipalnya. Ini yang pengajuan permohonan keberatan. Ada Admina, ada Bapak Nasan dan Bapak Rasidi. Yang diajukan apa nih Pak pengacara? Nah, hari ini yang kita sudah ajukan 45. Sani Arianto, tim liputan Jurnal Media. Like, subscribe, share dan komen.